Terpedaya istana kaca, terkesima gata mulia. Seribu utusan mahkota hiasan membingkis berita, damaikan dua kota. Syahadat! Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama penjaga Ratu Balkis. Raga diangkat di sini. Ya. Kali ini duet yes, salah ini satu peserta finalis tiga besar ya, DA6 ya. Top 3 sama top 3 ya, berarti ya. Top 3 DA5 dan top 3 DA6. Ya, ada Ebi, Bima bersama Madadi Serdang Bedagai. Serdang Bedagai menyanyikan lagu Balkis. Balkis ini lagu agak mengerikan, padat banget lagu ini. Jadi lagu ini kalau didengerin tuh kayak gampang, tapi gitu nyanyiin tuh susah, butuh guys. Butuh nafas, butuh teknik, butuh stamina banget buat nyanyiin. Ditambah lagi ya, ini cewek cowok. Iya, iya. Ya, itu gimana itu? Ini aku penasaran nih, gimana langsung aja kita tontonin. Yo, Madani Serdang Bedagai dan Ebi DA5 Balkis. Tapi ini dikasih ral, yes. Dan nafasnya Ebi benar-benar bum 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 bum. Aduh, melayunya. Cengkok perpaduan Melayu sama dangdut. Betul. Ya, dimainin sama Madani di sini. Betul sekali. Dan aku suka suara beningnya Madani, jelas banget kedengeran di kuping. Dan harmoninya tadi barusan sama Ebi kayak abisnya di mana, kayak kemana itu sama gitu. Ah, ini juara satu nih romannya. Aduh, gimana nih? Gue bingung deh, 1, 2, 3 nih, tapi kayaknya Madani sih. Kita enggak tahu ya. Ya bisa jadi Owan, bisa jadi Novia antar juaranya. Semua juara emang ya. Lihat kostumnya juga putih-putih, cakep loh, kontras banget sama backgroundnya. Yes. Hai. Aduh. Santai banget, ya nyanyi dan lirik sepadat ini dia santai banget. Mengayun cengkok Melayunya tuh enak banget. Yeah. Ebi. Lagu ini kan pengulangannya gitu-gitu yes aja loh ininya. Tuh apa nanti
apa ya, ritmenya atau seperti note-nya gitu. Iya, 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 iya. Dan aku sukanya apa coba? Ternyata ya, sama Abby ya. Note-nya apa namanya? Range-nya tuh masih aman gitu. Hei, Medan punya nih. Makanya Melayunya oke banget. Oke banget. Makanya Melayu ini harus dari ruh. Kayak ya, dangdut juga dari ruhnya harus dangdut. Kayak Melayu kan ruhnya juga harus Melayu biar enak gitu tuh. Ebi nice loh. Improve-nya main ngebelok-belokin nadanya, yes. Enak loh, Bi. Hai, siap-siap ini. Ada bikin apa sama mereka, yes, nanti? Hai. Asyik. Ebi ngambil bawah, Madri ngambil atas dan aduh enak banget, sumpah. Di luar Nurul. Enak banget. Aduh. Ebi tadi agak-agak kurang-kurang sedikit ya. Yes, ya kita malu memang bukan range-nya istilahnya. Bukan range-nya juga dan Ebi juga masih peralihan suara. Jadi kita harap memaklumi itu dan kita fokusnya fokus ke Madani yang lagi kompetisi ini ya. Pintar, harmoninya ambil yang bawah. Bagus, bagus, smart bagus. Choice. Smart sekali. Tapi ya kasiannya Ebi sih capek sih. Yeah. Main atas, main bawah, main atas, main perbedaan bawah. Perbedaan nadanya harus benar-benar fokus banget. Iya, biar enggak lost gitu. Tiba-tiba ngapain tinggi ambil atasnya, tiba-tiba turun ke bawah ngambilnya. Jadi yang akrobat tuh Ebi di sini. Yes, benar. Tuh kan tinggi lagi. Asik, beneran asiknya dapet banget walaupun mereka nggak banyak gaya di sana berdua, tapi asik banget ngajak suaranya tuh ngajak banget. Aduh, enak, enak, asik, enak. Asik. Ini ngajak banget sih, ya kan mereka nih. Asik. Hei, harmoninya. Cakep. Harmoninya cakep banget. Harmoninya enak banget itu pas barusan itu, gila. Ebi emang pintar banget, dia ngebelokin nadanya enak banget. Enak banget. Aku suka loh, mereka tuh ini kan lagu memang bukan bernyanyi bukan aja ya, harus bercerita, bertutur ke lagu ini. Ebi sama Madani tuh dapat banget ekspresinya, body language-nya, bertutur banget. Dan mereka ini nyatu loh menurut aku, chemistry-nya dapat loh. Oh.
Ebi. Apakah banyak banget improve-improve-nya, gila. Apakah telepati kita sama Ebi nyambung gitu? Kita mikirnya ini agak terlalu tinggi untuk Ebi, tapi yeah. Di part keduanya dibelokin sama Ebi. Dia ngambil bawahnya. Ini kawin super banget, kawin. Suka banget aku ngeliat duet yes. Mereka kawin banget, gak perlu pegang-pegang tangan, gak perlu yeah. Tatap-tatapan yes, langsung, yes, tapi yes. Suaranya suka kawin banget. Dan ini kan nadanya di atas mulu ya. Betul. Sri Devi lagi. Madani. Habis syutingnya tadi itu. Madani sama Ebi tuh enggak ada capeknya. Benar banget. Dan menurut aku itu lagunya kayak monoton kalau kita enggak pinter bawainnya. Tapi yeah. Ini tuh jadi asik gitu. Ya kan body language-nya Madani yes. Itu benar-benar kayak ngajak itu kan bercerita. Bermain. Baby juga kan body yeah. Language. Aduh. Enak banget. Mereka berdua ini kalau menurut aku bukan cuma penyanyi tapi performer juga. Yeah. Jadi tahu banget harus ngapain, gimana gitu. Ayo, sana. Oh my god, asik banget. Pecah banget sih pecah, ini. Pecah ini. Ini pecah. Jadi bukan cuma asik doang, tapi mendengar suara mereka yang wow gitu kan. Pecah. Keren. Mereka dapat banget chemistry-nya. Iya, semua udah kita omongin tadi. Di penampilannya Madani sama Ebi keren banget dan kita masih lanjut lagi masih betul. Banyak ada 2 peserta lagi yang bakal kita reaksiin ya. Betul. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.